ما أدري إذا يسجل ولا ما يسجل. إذا بتسمع كلامي ما شاف حد، رد لها في عينه ولقيت مرة ثانية. Dikisahkan seorang anak yang bernama Sultan. Ia tinggal dengan ayah, ibu tiri, dan adik tirinya. Sementara ibu kandungnya sudah meninggal dunia. Sultan diperlakukan tidak baik oleh ibu tirinya. Bahkan dia dilarang bertemu dengan nenek kandungnya sendiri. Pagi hari, ibu Sultan membuka gorden jendela kamar milik Sultan. Lalu ia memandangi ikan hias milik Sultan dengan tatapan tidak suka. Sebelum berangkat sekolah, Sultan menyembunyikan ikan miliknya supaya tidak diketahui oleh ibu tirinya. Saat Sultan menunggu bus, adik tirinya tiba-tiba menunjuk seseorang seperti neneknya yang sama persis seperti foto yang ia lihat di tas ayahnya. Sehingga Sultan penasaran dengan foto itu. Ketika pulang sekolah, di depan rumah, Sultan melihat anak-anak membakar sesuatu, lalu ia masuk dan melihat ibunya mencuci tempat ikan hiasnya. Ia sudah mengira bahwa ikannya sudah dibuang dan dibakar oleh anak-anak yang berada di depan rumahnya. Saat itu, Sultan menangis karena ia sangat menyukai ikan itu. Lalu ia bercerita kepada sahabatnya yang bernama Saud. Saat sedihnya, tiba-tiba adik tiri Sultan datang dan menghiburnya. Suatu hari, Sultan dan adik tirinya mencari tas yang berisi petunjuk tentang neneknya di lemari. Dan ketika sudah ditemukan, ternyata tasnya terkunci. Pada akhirnya, tas yang terkunci itu bisa dibuka setelah Sultan dan Saud meminta bantuan seseorang untuk membukanya. Sultan menemukan rekaman neneknya di tas tersebut dan dia mendengarkan isi rekaman itu dengan perasaan sedih. Ma adri, ida yisajil wala ma yisajil, ida betsma' kalami. Setelah di rumah, Sultan bicara dengan adik tirinya jika ia akan mencari nenek bersama sahabatnya. Dengan alasan pada ayahnya bahwa ia akan melakukan perjalanan sekolah ke Dubai. Sultan berangkat menggunakan sepeda motor bersama Saud mencari neneknya yang berada di Fujairah. Di perjalanan, Sultan dan Saud mengalami kecelakaan sampai sepeda motornya rusak. Keesokan harinya, Sultan dan Saud merasa sangat bahagia saat melanjutkan perjalanannya menaiki bus menuju ke Fujairah. Di tengah perjalanan, Sultan dan Saud berhenti di halte dan harus ganti bus untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, ketika saat membeli tiket, ternyata bus menuju ke Fujairah sudah penuh. Karena kehabisan tiket bus, mereka mencari tumpangan kendaraan pribadi. Hingga akhirnya, mereka diizinkan menumpang oleh Paman Muhammad. Saat istirahat sejenak, tanpa diketahui, foto nenek Sultan tertinggal di mobil Paman Muhammad. Mobil melaju melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di Fujairah, Sultan dan Saud melanjutkan perjalanannya sendiri. Dikarenakan mereka sudah mengetahui alamat tempat tinggal nenek Sultan yang berada di foto neneknya. Namun, ketika Sultan mengetahui bahwa foto neneknya telah hilang, ia menangis dan tidak tahu harus kemana. Padahal, ia sudah berada di Fujairah dan ingin sekali menemui neneknya. Sambil kebingungan, Sultan dan Saud mencari foto di pasar tempat ia bersama Paman Muhammad beristirahat. Tetapi, dia tidak menemukan foto tersebut. Malam pun tiba. Di tengah malam itu, ponsel Saud dirampok dan ia dipukuli. Sebagai seorang teman, Sultan memberikan ponsel yang akan diberikan kepada neneknya untuk mengganti ponsel Saud yang telah dirampok. Malam itu mereka istirahat dengan lelap. Keesokan harinya, mereka bertemu Paman Muhammad di pinggir jalan.
dan Sultan memeluk Paman Muhammad dengan perasaan sangat bahagia. Lalu mereka diantarkan ke Abu Dhabi untuk kembali. Saat di perjalanan, Paman Muhammad mendapatkan telepon bahwa ibunya masuk rumah sakit, sehingga mereka harus putar balik dan langsung menuju rumah sakit di mana ibu Paman Muhammad dirawat. Sultan dan Saud berada di rumah Paman Muhammad karena Paman Muhammad harus merawat ibunya. Tetapi Sultan ingin tetap tinggal bersama Paman Muhammad dan ibunya karena ia merasa bahwa ibu Paman Muhammad seperti neneknya sendiri. Sampai suatu kejadian di mana Sultan tidak mau pulang dan ia mendaki Bukit Batu karena ingin tetap tinggal di rumah Paman Muhammad. Sultan! Paman Muhammad memberi nasihat kepada Sultan bahwa ia masih memiliki orang tua dan tidak bisa seterusnya tinggal bersamanya. Paman Muhammad juga menasihati bahwa mereka masih kecil, dan dia mengatakan bahwa semua nenek itu berhati baik. Ia menegaskan ibunya akan baik-baik saja. Esok hari, Sultan menemui ibu Paman Muhammad dan ia menunjukkan rekaman suara neneknya yang belum pernah ia temui. Sultan meminta video ibu Paman Muhammad karena ia telah kehilangan foto neneknya dan tidak bisa menemukan neneknya. Saking sayangnya, Sultan membeli hadiah ponsel untuk ibu Paman Muhammad bersama Saud. Ketika hendak pulang, Sultan menemui ibu Paman Muhammad dan memberikan hadiah ponsel yang telah ia siapkan supaya bisa berkomunikasi jarak jauh. Dan ibu Paman Muhammad memberikan Sultan hadiah ikan hias. Dapat dilihat dari ekspresi wajah Sultan, ia sangat bahagia. Lalu ia berpamitan dengan mencium tangan dan mencium kening ibu Paman Muhammad. Setelah berpamitan, Sultan dan Saud diantar oleh Paman Muhammad pulang ke Abu Dhabi sambil menonton video yang ia rekam ketika bersama ibu Paman Muhammad. Masya Allah. فتح في عينه كل قد مرة ثانية إلا شوية وبعد رأي يسمع الونين بطل عينه. Dan film pun berakhir. Selamat malam, selamat tidur. Semoga mimpi indah untuk kamu yang di sana.